Sejumlah OPD dan instansi terkait mempersiapkan miniatur menyambut malam takbiran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dengan miniatur bangunan masjid dan gema membaca Al-Quran. Jelang memasuki malam takbiran yang diadakan Pemkab Rokan Hilir, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hilir termasuk kepengurusan masjid dan musola bersiap untuk mengikuti perlombaan miniatur menyambut malam takbiran Idul Fitri 1444 Hijriah. Salah satunya seperti Dinas Lingkungan Hidup yang setiap tahun ikut berpartisipasi mengikuti lomba malam takbiran. Tahun ini DLH Rokan Hilir menampilkan miniatur masjid dan pendopo dan melambangkan Al-Quran yang dibaca dan dipedomani setiap hari. Dalam persiapan ini, DLH Rokan Hilir melibatkan sebanyak 80 orang yang terdiri dari pegawai tidak tetap, grup rebana Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, sebanyak 15 orang, dan penggembira. Ya, kami dari Dinas Lingkungan Hidup ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap ikut berpartisipasi, menyemarakkan dan memeriahkan takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami juga sudah bentuk tim, masing-masing pejabat kami berikan tanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab sebagai mobilias, kemudian sound system, barisan dan juga perlengkapan. Insya Allah kita akan turun dengan kekuatan penuh lebih kurang 80 orang penggembira kita. Jadi kami menampilkan satu buah miniatur. Miniatur ini memang ada dua bangunan, yaitu masjid melambangkan tempat ibadah umat Islam dan juga pendopo sebagai tempat mengaji anak-anak kita atau digerakkan maghrib mengaji. Ya, mudah-mudahan dengan tampilan yang kami lakukan tahun ini dapat memeriahkan ya, dan ya harapan kami tentunya dapat meraih predikat terbaik seperti yang sudah kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kegiatan ini bukan hanya semata-mata untuk mencari kemenangan dalam perlombaan malam takbiran, melainkan menyemarakkan malam kemenangan di hari yang fitri. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.